Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Sembahyang duha, dua rakaat misalnya. Sujud terakhirnya kena ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab 14 kali. Diamalkan. Nah, artinya diamalkan tuh hari-hari. Nah, itu orang diamalkan. Namun sesekali menu kadang menu itu lain ma'amalkan ngarannya. Ini diamalkan hari-hari. Nah, Allah akan memberikan kita dengan namanya Al-Wahhab itu satu kekayaan. Setidak-tidaknya kaya hati. Nah, kaya hati. Nah, itu sudah dimujarab, dianggap mujarab oleh para ulama. Artinya kada seikung berdua ulama yang mengatakan itu mujarab. Kalau kita sembahyang duha, sujud terakhir, Subhan Rabbiyal A'la 3 kali, nah ya Wahab 14 kali tiap hari, nah kita akan diberi Allah. Sembahyang duha, dua rakaat misalnya, sujud terakhirnya kena ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab 14 kali. Diamalkan. Nah, artinya diamalkan tuh hari-hari. Nah, itu orang diamalkan, namun sesekali menu kadang menu itu lain ma'amalkan orangnya. Ini diamalkan hari-hari. Nah, Allah akan memberikan kita dengan namanya Al-Wahhab itu satu kekayaan. Setidak-tidaknya kaya hati. Nah, kaya hati. Nah, itu sudah dimujarab, dianggap mujarab oleh para ulama. Artinya kada seikung berdua ulama yang mengatakan itu mujarab. Kalau kita sembahyang duha, sujud terakhir, Subhan Rabbiyal A'la 3 kali, nah ya Wahab, 14 kali tiap hari.